Mari menggambar bersama Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum rebahan, jumpa lagi dengan saya Kak Sukron. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kakak menggambar karakter Alvaro dalam sebuah poster yang berisi himbauan untuk tidak mudik saat lebaran. Langkah pertama yang kakak lakukan adalah menebalkan sketsa. Ketika kakak menebalkan sketsa, kakak menahan nafas sejenak supaya hasil goresan menjadi lebih rapi. Seperti ini teman-teman. Ketika kita melepaskan drawing pen, disitulah saat kita mengambil nafas. Setelah semua sketsa dipertebal, kakak lanjutkan mewarnai gambar. Rambut menjadi objek pertama yang kakak warnai. Dilanjutkan dengan mewarnai bagian kostum. Setelah objek utama selesai diwarnai, kakak melanjutkan mewarnai background. Warna biru kakak pilih untuk mewarnai background. Setelah itu kakak membuat kata-kata untuk melengkapi gambar. Kata himbauan yang kakak gunakan di sini berbunyi tahan, jangan mudik. Menghimbau kepada teman-teman semua yang sedang dalam perantauan untuk tidak mudik terlebih dahulu atau menahan keinginan kita untuk mudik. Setelah itu, kakak mewarnai bagian background sebelah kiri kita menggunakan warna hijau. Untuk tulisan berwarna gelap, di sini kakak memberikan outline dengan warna terang. Sebaliknya, pada tulisan yang berwarna terang, kakak outline menggunakan hitam. We'll be right back.
Pesan kakak, tetaplah di rumah, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti channel Menggambar Kakak sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.